Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi pasti aneh sih ya kok kayak gini backgroundnya tiba-tiba gitu kan. Jadi ini tuh aku sebenarnya ngerekordnya random banget ya, sumpah. Jadi aku mau cerita pengalaman aku, my experience di rumah sakit ini. Dari mulai pertama kali aku masuk itu karena apa? Jadi pertama kali aku ngerasain kayak sakit banget yang di bagian perut kanan aku, yang agak ke atas sedikit, dan aku sesak gitu ya, anggap gitu. Nahan ini, jadi ya kalau nahan gitu. Yuk relax yuk, jangan tegang ya. Tibalah pada saat aku ke di USG, terus aku juga ada rekordnya, aku lagi turun ke bawah, didorong ke USG dan lain-lain. Habis dari radiologi apa kayak dicek paru-paru gitu. Buat apa tuh? Enggak tahu ya, kayaknya enggak guna. Guna enggak? Guna lah. Oh, guna ya. Ya udah dari situ. Besok langsung jam 5 operasi. Doain ya. Tapi pasti ini up-nya udah beres di operasi sih. Iyalah. Oh iya. Masa lagi operasi bikin-bikin video. Terus aku tadi udah ditusuk berapa? 3 kali. 1, terus kesini 2 kali sebenarnya. Kalau yang di hati? Hati jangan ditusuk. Jadi ini harus dihapus dong, dan emang udah kopek-kopek sih sebenarnya. Jadi besok operasi nggak boleh pakai ini. Ditambah aku juga di kepuk kaki. Bagus sih. Dihapus. Oke, okay. Bye kutek. Sama tinggal. Cun dulu dong kuteknya. Cun, doain buat besok. Amin. Apa? Lancar semuanya. Amin. Jangan lupa ya. Jadi guys, kita tuh sekalian talk show gitu, anggap aja ini pagi-pagi pasti happy gitu kan. Dan Nikita Mirzani di sini. Hai Mani. Mani, apa kabar? Sekarang kesibukannya apa aja Mani? Nungguin mbak siapa ini? Mbak, coba perkenalkan namanya. Pevita Pierce. Oke, okay, salaman. Oke, okay, Pevita Pierce. Saya Raisa. Jadi saya sedang mengandung. Anak Femi? Enggak lah. Coba dadah-dadah dulu Mbak Niki. Iya. Iya. Amin, amin. Sekarang sudah jam 9 malam ternyata guys. Dadah. Nah, udah beres kayak dicek semuanya. Itu hamin satunya, besoknya langsung ke ruangan operasi gitu. Nah, sebelumnya juga kayak badan aku udah disterilin, kayak ada sabun khususnya untuk sebelum operasi. Terus oh ya, kutek-kutek juga kan nggak boleh ada. Jadi aku dihapusin, dan terima kasih banget untuk yang udah menghapuskan kutek aku itu, which is ada 3 orang yang hapusin kutek aku. So ini emang ada fasilitasnya sih dari sininya, di salon.
dan harus benar-benar bersih gitu kan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus steril. Makasih jadi suster semuanya ngapusin kutek. Suster. Suster Venita. Ada suster. Halo, Ibu. Kalau ini lagi di recovery room, jadi setelah dari kamar Oka, terus kayak ditransfer ke sini ke kamar recovery room. Dan aku bakalan sedikit cerita. Jadi pas begitu udah beres dari ruangan Oka, Oka tuh ruangan operasi. Nah aku tuh sempet kayak nggak sadar hampir ya sehari lah ya 24 jam. Gak tau kenapa dan sampai ngedrop banget gitu. Sampai harusnya tuh di ruangan pemulihan udah beres dan ya udah ke ruangan biasa tuh kayak cuma sejam dua jam, dan di ruangan biasa nggak usah pakai kayak monitor, dan aku tuh kayak ditambahin lagi monitor di sininya. So kayak mungkin buat orang-orang kaget ya. Cuman aku juga nggak tahu sih. Dan yang aku rasain tuh kayak sadar nggak sadar gitu loh. Jadi tapi sih mayoritasnya tuh aku gak sadar apa aja yang terjadi gitu. Dan pas aku mau bangun, itu tuh ada drama juga guys. Dramanya, kata kan ada teman aku juga ya, Saska, Ramdan, terus ada saudara aku juga, Venita. Mereka tuh bilang, katanya pas aku mau bangun tuh jam 6 sore lah ya aku bangunnya, bilang jangan ke atas, capek. Terus aku tuh bilang, apalagi ya, iya, dan kayak gitu sampai sedrama itu, dan bilang ikut enggak, kayak apa ya, kayak ada yang ngajak gitu ya, nggak sih ya kan? Iya tuh ya udah. Dan dari situ ya akhirnya sadar, udah pada panik semuanya. Dan ya tapi situ nggak di record ya, karena ya mana bisa nge-record karena itu lagi posisinya lagi kayak panik semuanya, hektik gitu kan. Ya gitu. Jaga pola makan, jaga kesehatan, dan itu untuk terakhir kalinya. Ya pokoknya aku mau bilang makasih banget untuk semuanya yang udah support dan nge-DM-in aku ya, banyak banget yang DM-in kenapa, nanya kenapa.
dan nggak semuanya aku balas. Aku langsung bikin instastory karena besoknya aku minta doa, aku lagi mau operasi gitu kan. Juga pas aku mau balas aku merasa lagi sakit gitu. Jadi tapi pas sekarang kemarin tadi aku udah balas, dan dari dia kemarin juga aku udah balas semuanya aku balas. Jadi mungkin totalnya aku dirawat tuh udah ada 9 harian karena dari 22 Agustus sampai tanggal sekarang tuh 31 Agustus. Jadi mungkin ya 9 hari kan. Dan aku juga gak nge-record semua karena ya susah lah ya kalau semuanya harus di-record, karena kemarin sempet kayak gak sadar. Ya terus papa juga ngasih gitu kan. Terus tante, terus semua uwa, om, teman, pokoknya ada semuanya aja aku bilang makasih. Okay, thank you so much. Terutama makasih banget untuk dokter. Dan aku dipegang sama 5 dokter, bayangin. 5 dokter. Bedah. Darah. Terus apa lagi ya? Penyakit dalam. Anestesi. Empat udah. Jadi iya gitu aja. Kalau untuk kalian yang ngerasa badannya sakit-sakit gitu, jangan takut untuk tanya ke tim medis, dengan tanya ke, maksudnya ke pusat kesehatan, ke rumah sakit terdekat. Jadi jangan sepelein penyakit sekecil apapun guys ya. Jangan nunggu parah, okay? Nah benar, jangan lupa pola makan sangat berpengaruh. Dan apa ya, jangan takut dioperasi ya, karena sekarang sistemnya juga udah canggih sih. Karena kalau kalian takut bekas jahitannya panjang, bekas jahitannya jelek nantinya, enggak. Sekarang tuh udah ada sistem canggih banget, modern banget. Dari itu tuh kalian mau tahu, aku angkat ampedu itu cuman 1 cm. Iya, sayatannya 1 cm dan setengah cm, tapi cuma ada 3 titik gitu. Kayak dibolongin gitu. Terus ya udah, gitu deh. Nanti kalau kalian kepo cara ngerawatnya, bisa komen di bawah, nanti aku bikinin lagi video. Dan juga ini tuh kayak nggak ngarang-ngarang guys, emang bener ini faktanya gitu kan. Jadi tuh Ica, saudara aku yang suka ada di vlog aku sebelumnya, nah dia tuh hari pertama banget dia mau nengok aku ceritanya, tapi kecelakaan. Dan sumpah aku kayak dengar kabar dari Ramdan, temen aku, dia nanya, Van, nge-spam banget kan ke aku, Ica lagi sama kamu nggak? Kenapa emang? Aku lihat Ica tabrakan di jalan, di Arca Manik, terus di Pacuan Kuda. Hah, emang iya ya? Terus aku juga bingung kan, kok lama banget nyampe sini gitu, kayak udah lama banget ya, udah berapa jam gitu gak nyampe. Dan akhirnya aku telepon Ica, nggak dijawab dong. Terus Ramdan juga nanya-nanya terus kan. Terus ya udah, karena dia emang posisinya lagi buru-buru dan katanya emang lagi ngebut juga, jadi nanggung gitu untuk berhenti. Dan pas akhirnya dapat kabar ternyata itu emang Ica. Dan aku beneran gak enak banget sih, kayak mau nengok aku kan, tiba-tiba malah dia kecelakaan dan dia pun dijahit. Dan tapi untungnya sih sekarang gak apa-apa ya. Dan katanya hari ini juga mau kesini sih, terus mau pulang katanya, karena emang mau masuk kampus juga kan tanggal 3 September ya, 3 September gitu. Jadi emang banyak banget drama, tapi yaudahlah ya. Mungkin kalau nggak ada drama nggak ramai guys. Yaudah, gitu aja ceritanya. Bye. Hai, kita terakhir kali ketemu. Jadi kita habis sakit, dia habis pulang banget rumah sakit. Terus aku juga habis jatuh. Nah, kita gak bisa ketemu. Gak apa-apa, kamera mah. Jadi wah ini kena helm ininya kan, hidungnya. Yang di tas kan habis segala macam kan, ada memang ada motif.
Dan di sini kita dipaksa nyanyi, katanya biar cepet sembuh. Nggak sih, bercanda. Ya biar happy-happy aja bareng di sini. Itu sorry ya kalau jelek, karena emang kita bukan penyanyi, guys. So, ini mungkin jadi penutupan di video kali ini. I hope you like it. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on my next video. Bye.